Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 24 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Mahasiswi di Garut bernama Rifda Abidah menjadi korban kekerasan tiga orang yang membobol rumahnya pada malam hari. Kejadian itu juga sempat viral di media sosial. Peristiwa mencekam itu berhasil direkam saat komplotan orang itu membobol rumah korban. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sidki. Dilaporkan bahwa telah terjadi video viral ya, seorang mahasiswi yang merekam detik-detik dirinya disandrungi tiga orang pembobol rumah yang viral di media sosial. Ini ternyata terjadi di Garut, tepatnya di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Mahasiswi tersebut bernama Rifda Abidah yang berkuliah di Universitas Garut dan merekam detik-detik tiga orang pembobol rumahnya memasuki rumahnya di Rabu dini hari. Ini memang permasalahannya berawal dari urusan bisnis ya antara orang tua Rifda dengan tiga orang pembobol ini. Jadi sebelumnya hari Selasa malam itu tiga orang ini datang ke lokasi rumah Rifda, namun orang tuanya tidak ada dan disuruh datang lagi keesokan harinya. Namun tidak datang keesokan harinya. Ketiga pembobol ini datang pukul 1 dini hari, Rabu pagi. Kemudian mengacak-acak rumah dalam posisi dalam keadaan mabuk-mabuk. Itu urusannya kata orang tua Rifda, Solihati Nurjana, bahwa ini berawal dari hutang piutang yang belum selesai antara keluarga Rifda dengan tiga pembobol ini. Kemudian mereka disekap dan dianiaya malam itu, dan detik-detik aniaya malam itu sempat diceritakan oleh Ibunda Rifda. Ia sempat bersembunyi di balik lemari, kemudian detik-detik itu pula dia digusur, dicekik, lalu si pembobol itu, tiga orang pelaku itu berhasil menghancurkan kaca dan ingin menyeret anaknya yang ada di kamar sebelah. Sementara anaknya yang ada di kamar sebelah itu merekam detik-detik kegaduhan yang ada di rumah dari Rifda itu sendiri. Kemudian viral di media sosial. Kemudian si Rifda ini berhasil ditarik dari kamar sebelah oleh tiga pelaku dan dianiaya sedemikian rupa. Sehingga Rifda mengalami luka yang cukup serius di bagian pelipisnya. Lebam begitu, kemudian di bagian sekujur tubuhnya, ibunya pun mengalami hal serupa, luka-luka di bagian leher karena dicekik. Kemudian peristiwa tersebut terjadi 1 jam. Akhirnya Ibu Rifda bisa negosiasi dengan tiga orang pelaku bahwa dirinya akan membawa uang yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian Rifda ini disuruh ke memanggil pamannya yang ada di sebelah rumahnya, tapi Rifda memilih untuk melaporkan ke polsek terdekat. Akhirnya Rifda kembali dengan membawa anggota kepolisian yang sudah siap menyergap tiga pelaku penganiayaan tersebut. Akhirnya pelaku berhasil diamankan di lokasi dan kini pelaku sudah diproses hukum dan tadi pun Kapolsek Samarang sudah melakukan press release bahwa mengatakan tiga pelaku ini bukan merampok, tapi dendam akibat utang piutangnya tidak dibayarkan. Sementara dari pihak keluarga Rifda sendiri mengaku bahwa utang tersebut sudah dicicil, namun karena tiga pelaku ini terpengaruh alkohol, jadi mereka nekat membobol rumah dari Rifda ini, kemudian viral di media sosial. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Sipki atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Masak datang, tapi bisa selesai. Makanya nyuruh langsung ngabib lapor. Pitulung alhol ge polisi kecepet. Cepet terus posisinya lagi full tim.
Daya mah kang Alhamdulillah. lamun teu aya pitulung Allah mah di sini mah harusnya sudah polis lain di sini teh. Kalau posisi di sini ada suami ibu, eta teh bakal garelut pertumpahan darah atuh namanya naluri Suami laki-laki. ibu di mana? Lagi di rumah yang atas. Oh. Gitu. Iya. Lagi di rumah yang atas. Iya. Makanya disusulin, ada di atas oge didinya gitu. Cakep. Pas di jalan teh ketemu Abid, ningali Abid bonyok, ah ini mah udah tindakan, udah ada tindakan berarti teu bisa kumasa, harus ku hukum. Cenah geus mempersiapkeun rekempesan mobilnya kan pakai mobil. Pakai mobil non bu? Avanza. Avanza. Warna? Hitam. Hitam. Itu teh udah Mang Iqbal teh negosiasi. Negosiasi bukan negosiasi bener, nego Iya. yang sama yang mabok gimana atuh. Wah, Pak, diunur-unur ya gitu Oh, ya. Ibu dulur-dulur. percaya bahwa bakal ada Percaya pertolongan pasti. karena Abid keluar gitu Iya, ya. karena Abid keluar, pasti cuma tinggal waktu aja. Tinggal waktu aja. Tapi tidak pernah menyangka pertolongan itu datangnya polisi. Oh. Nggak pernah, yang ibu sangka ya warga, weh, Warga, iya. itu warga, santri atau apalah. Polisi datang langsung, dobrak, Polisi datang. masuk. Ya, ibu tahu polisi, karena ini gelap. Ini kan gelap Oh. posisinya. Polisi datang, Assalamualaikum. Nggak tebuk, Waalaikumsalam. Hayat jelas. Beredar sebuah video diduga pelaku pencurian ditangkap di Kabupaten Gowa. Pelaku diduga spesialis mencuri rumah kosong dan kos-kosan mahasiswa. Diketahui pelaku telah lama menjadi incaran polisi. Untuk info selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Said. Ya, rekan Mei, di mana sang pelaku tersebut itu ditangkap setelah dibuntuti oleh personil, salah seorang personil tim Jatandras Polres Goa dari arah Makassar menuju Macanda Kabupaten Goa, di mana setelah dia beraksi di Makassar itu menuju ke Macanda di salah satu perumahan di Macanda Kecamatan Sompopo Kabupaten Goa. Di sana ia berpura-pura hendak membeli rumah dan menanyakan kepada warga berapa harga rumah di satu rumah unit di kompleks tersebut. Namun melihat hal tersebut, personel yang mencurigai itu langsung berkoordinasi dengan warga setempat dan menutup portal perumahan, lalu pelaku langsung di ringkus di sebelum melancarkan aksi pencuriannya. Setelah diinterogasi oleh aparat dan warga, ditemukan dan dilakukan penggeledahan, ternyata di sadel motor milik pelaku itu ditemukan berbagai barang bukti, yakni 3 unit laptop dan 3 unit handphone berbagai merek. Menurut Kasat Reskrim Polres Goa, dalam keterangannya yang diterima itu, pelaku tersebut telah menjadi incaran pihak kepolisian. Pasalnya, pelaku telah pihak-pihak kepolisian telah menerima berbagai laporan terkait insiden pencurian itu. Dan dari pengakuannya sendiri, dari pengakuan pelaku, pelaku melancarkan aksinya sejak 2019 lalu atau sudah 3 tahun, di mana ia mengincar rumah kosong yang tidak dihuni atau ditinggal oleh pemilik rumah. Setelah mendapatkan incaran, dia berpura-pura untuk membeli rumah dan melancarkan aksinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Goa. Untuk pasalnya dia terjerat pasal 365 ancaman hukuman 5 tahun penjara begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Sayid atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan lurah setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar jam 14.00, jadi pelaku tersebut memang sudah merupakan DPO, jadi terus pelaku masuk ke perumahan Macanda Residence. Begitu masuk di perumahan Macanda Residence, pelaku tersebut sempat mau melakukan aksi lagi perumahan ini. Namun
dengan sigap polisi yang membuntuti pelaku tersebut langsung menutup portal pintu keluar. Kemudian koordinasi dengan warga yang ada di perumahan Macanda dan Residensi. Menurut informasi dari yang kami dapatkan dari TKP, jadi ada beberapa barang bukti yang didapat di bagasi motor. Itu ada 3 buah laptop dengan handphone, ada 5 buah, terus dompet yang menurut informasi bahwasannya dompet tersebut diambil di sekitar anti. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 pada Rabu 23 Maret. Tersangka tersebut berinisial SMS yang diketahui merupakan direktur utama sekaligus presiden direktur PT Aksi pada tahun 2018. Usai ditetapkan sebagai tersangka, SMS kemudian ditahan selama 20 hari di Rutan Pandeglang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Medan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pengadaan komputer UNBK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018. Di mana tersangka ini berinisial SMS yang diketahui merupakan direktur utama sekaligus presiden direktur PT Aksi pada tahun 2018. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Ebel mengatakan bahwa tim penyidik telah memeriksa 2 orang saksi yang berinisial SMS dan juga saksi berinisial WA. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, tim Kejaksaan Tinggi Banten kemudian menetapkan satu orang tersangka berinisial SMS, di mana saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan SMS terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan komputer pada UNBK di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Untuk modusnya sendiri dijelaskan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, tersangka SMS terlibat dalam kasus korupsi UNBK lantaran tersangka diketahui sebagai direktur utama sekaligus presiden direktur PT Aksi pada tahun 2018. Di mana pada saat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengadakan kontrak dengan PT Aksi dan diketahui oleh fakta penyelidikan bahwa ternyata barang yang diadakan oleh PT Aksi itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur di dalam kontrak. Kemudian untuk penyidik sendiri telah menetapkan tersangka SMS sebagai tersangka karena telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Kemudian juga untuk tersangka SMS ini saat ini telah dilakukan penahanan selama 20 hari yang terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai tanggal 11 April 2022 di Rutan Kelas 2B Pandeglang. Dan selanjutnya untuk perlu diketahui bahwa sebelumnya pihak Kejati Banten juga telah menetapkan tersangka dalam kasus UNBK ini yang pertama berinisial US, yang kedua AP, dan juga PX. Di mana saat ini telah dilakukan penahanan sehingga total kasus korupsi UNBK ini dinyatakan telah menetapkan 4 tersangka. Ya, baik. Terima kasih Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sidang kasus suap proyek yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Rabu 23 Maret. Dalam sidang lanjutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan sebanyak 6 orang saksi untuk ketiga terdakwa. Dalam keterangannya, saksi menyebut aliran dana fee telah dibagikan ke beberapa pejabat di MUBA. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sinta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sinta.
Baik, ini dapat kami laporkan bahwa kemarin Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Dodi Reza Alex beserta dengan dua kepala dinasnya. Untuk kami sampaikan bahwa kemarin itu ada 6 saksi yang dihadirkan, yakni diantaranya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Muba, Daud Amri, Ketua Pokja Hendra Oksa Reza, Sekretaris Pokja Diansa, Anggota Pokja Suhento, Pejabat PPTK Dian Pratama Putra, dan Pan Sapta Edward yang juga sebagai PPTK. Di mana dalam keterangan salah satu saksi yang dihadirkan, yakni Daud Amri, yang merupakan Setda Muba, dalam pendapatan mengatakan bahwa setiap proyek itu memang sudah berlangsung lama seperti itu menurutnya, bahwa di dalam proyek itu merupakan hal yang wajar karena memang menjadi salah satu syarat untuk memenangkan proyek dalam proyek di Muba seperti itu. Dan dia jelaskan juga bahwa jatasi tersebut terdiri untuk bupati sebanyak 8-10%, kepala dinas itu bisa mencapai 3-5%, dan 1% untuk PPTK. Dalam keterangannya juga Daud Amri juga mengaku bahwa dirinya menerima fee yang diberikan oleh salah satu terdakwa maksud kami sebesar 80 juta. Namun uang tersebut sebesar 50 juta diantaranya sudah dia berikan ke Sekda Muba, yakni Apriyadi. Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut juga kita membuka tabir bahwa ada sejumlah pejabat di Kabupaten Muba yang diduga ikut terseret aliran dana fee yang diterima oleh Bupati Muba. Dapat kami laporkan Tribuners bahwa kasus yang menjerat Bupati Muba, nonaktif Muba, yakni Dodi Reza, saat ini masih berjalan di Pengadilan Tipikor Palembang. Sebagaimana dalam dakwaan JPU sebelumnya, maksud kami JPU KPK, mengatakan bahwa anak sulung dari mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin ini dikenakan, didakwakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 12 huruf A junto pasal 55, dan dakwaan kedua yakni pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan JPU KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi Daud Amri Ketua PPJ, Hendra Oktariza sebagai Ketua Pokja, Hardiansah Sekretaris Pokja, Surendro Saputra sebagai Anggota Pokja, dan Dian Pratnamas selaku PPTK, dan Fran Sapta Edward selaku PPTK untuk 4 proyek yang terkait dengan apa Suhandi dan Ibu Dapur. Bisa di Suhandi. Berarti ada 40 proyek lagi yang belum ketahuan. Selain yang 4 itu ada 40 proyek juga yang ternyata sama prosesnya. Ada pemenang lelang sebelum proses lelang. Tidak ada calon pengantinnya seperti itu. Bukan mereka itu calon pengantin ya, Bang? Ya, kalau tadi dalam keterangan saksi kan menyebutkan sudah ada calon pengantin. Itu yang dipahami adalah calon pemenang lelang. Kalau Daud Amri tadi dari uang yang dikumpulkan jatahnya untuk BPJS 1%, itu kemudian dikumpulkan dengan stafnya tadi kan. Setelah uang terkumpul dari rekanan-rekanan, kemudian uang tersebut dibagikan ke beberapa pihak, unsur pimpinan. Nah, tadi menyebut ada sekda. Sekda berapa tadi, Kak? Sama tadi, kalau dia menyebut tadi 50 juta kan. 50 juta. Apriyadi, Pak. Ada Pak Apriyadi. Saksi nanti, Kak. Nanti kita hadirkan. Kalau dari keterangan, nah, tadi kan memang dia mencontohkan ada beberapa proyek yang dia terima, kemudian diserahkan kepada Pak Sekda 50 juta. Nah, seperti itu tadi penjelasannya. Hilang sama 20 sampai 30 juta, kemudian untuk dia sendiri 20 juta, untuk BPJ itu 10 juta, dan ada juga yang 5. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten hitam? Sebenarnya aku gak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan.
Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagreg, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Prianto menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan jenazah korban Handi Saputra dan Salsabila saat ditemukan. Keempatnya dihadirkan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Kamis 24 Maret. 2 dari 4 saksi tersebut merupakan penambang pasir di Banyumas, yakni Tirwan Suwanto dan Sugiono yang menyaksikan jenazah korban di aliran Sungai Serayu di Banyumas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Gita Irawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gita. Ya, selamat sore Tribuners. Selamat sore Mei. Bisa dilaporkan bahwa memang hari ini tadi berlangsung sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terkait dengan kasus Nagreg. Kecelakaan Nagreg dengan terdakwa Kolonel Prianto. Sidang tadi dimulai sekitar pukul 10 lewat dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Brigjen TNI Faridah Faisal. Sidang menghadirkan 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Auditor Militer Tinggi terkait dengan penemuan dari jenazah kedua korban, yakni Handi Saputra dan Salsabila. Dalam sidang disampaikan oleh para keempat saksi tadi bahwa kedua jenazah itu ditemukan di hari yang sama, yakni Sabtu 11 Desember 2021, walaupun ditemukan dalam 2 lokasi yang berbeda. Jenazah Handi ditemukan di sekitar aliran sungai Serayu di Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian jenazah Salsabila ditemukan di muara sungai Serayu yang berada di Cilacap. Kedua saksi yang menemukan Handi merupakan penambang pasir yang memang menyaksikan ketika jenazah Handi ditemukan. Awalnya para saksi tersebut mendengar dari penambang pasir lainnya bahwa ada sebuah jenazah gitu ya
yang belakangan diketahui sebagai Handi Saputra. Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi ada sedikit memar di sebelah kuping kirinya, kemudian mengenakan pakaian dan celana yang identik gitu dengan pakaian yang dikenakan Handi, yang belakangan hari diketahui sebagai Handi Saputra tersebut. Kemudian kondisi jenazah dari Salsabila sendiri agak berbeda dengan Handi. Jenazah Salsabila ditemukan oleh salah satu warga yang berada di sekitar muara sungai Serayu tersebut di Cilacap. Ya, jenazah tersebut kondisinya sudah menggelembung dan tidak dikenali lagi wajahnya karena sudah membusuk dan kulit kepala sedikit mengelupas serta ada beberapa di bagian kulitnya juga sudah mengelupas. Dalam sidang tadi keempatnya diperiksa terkait dengan apakah betul gitu ya kedua jenazah yang mereka temukan tersebut merupakan dua orang korban dari kecelakaan di Nagrek yang melibatkan Kolonel Prianto dengan dua sopirnya. Nah, dari keempatnya tersebut terungkap bahwa memang akhirnya keluarga korban mendatangi jenazah mereka di Cilacap dan di Banyumas dan mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Handi Saputra dan Salsabila. Dalam sidang ini rencananya memang dihadirkan ahli, yakni dokter forensik yang mengautopsi jenazah Handi Saputra. Namun demikian, auditor militer tinggi Kolonel Suswirdel Boy menyampaikan bahwa meskipun sudah disurati, namun hari ini kebetulan dokter forensik tersebut juga menjalani persidangan sebagai saksi ahli di Jawa Tengah terkait dengan kecelakaan. Pada akhirnya dokter yang mengotopsi Handi ini akan dihadirkan dalam sidang pekan depan pada hari Kamis. Sidang kemudian selesai dengan pemeriksaan 4 orang saksi tersebut dan akan dilanjutkan pada hari Kamis pekan depan. Demikian. Baik. Ya, baik. Terima kasih Gita Irawan atas laporan Anda dan Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penganiayaan terhadap YouTuber Muhammad Kosman alias MKC hingga mengakibatkan luka-luka. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 24 Maret itu, Jaksa juga menyebut Irjen Napoleon telah melakukan kekerasan lain dengan melumuri wajah MKC dengan kotoran manusia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Bisa dilaporkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Kamis 24 Maret 2022 kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana kekerasan atas terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber sekaligus terpidana kasus penistaan agama yakni MKC yang dilakukan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, di mana sidang hari ini beragendakan membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Napoleon Bonaparte. Sebagai informasi Mei, sejatinya persidangan dengan pembacaan dakwaan ini digelar pada Kamis kemarin. Namun Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda persidangan karena adanya keberatan dari Napoleon Bonaparte yang ingin dihadirkan langsung dalam ruang persidangan. Baik, singkat cerita bahwa dalam dakwaan tadi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejagung menyatakan kalau Napoleon Bonaparte telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang diwarnai dengan aksi melumuri wajah dari MKC dengan kotoran manusia atau tinja begitu yang dilakukan di dalam rutan Bareskrim secara bersama-sama dengan terdakwa lain. Di mana tadi jaksa juga turut menjelaskan awal mula proses kekerasan ini yang di mana saat itu
Napoleon Bonaparte merupakan sosok yang cukup disegani gitu di dalam rutan Bareskrim karena jabatannya atau pangkatnya dia sebagai jenderal polisi bintang 2. Dirinya meminta kepada petugas lapas yang bernama Bribda Asep untuk mengganti kunci gembok kamar milik Muhammad Cece dengan alasan ingin berbicara empat mata kepada MKC dan mengklarifikasi atas konten yang membuat MKC terjerat pidana begitu, yakni penistaan agama. Namun singkat cerita, Napoleon Bonaparte terpancing emosi begitu atas konten tersebut karena dinilai bisa merusak persatuan dan kesatuan umat beragama. Akhirnya Napoleon Bonaparte dibantu atau bersama dengan terdakwa lain melakukan tindak kekerasan gitu, diduga melakukan tindak kekerasan dengan juga membawa kantong plastik yang sudah dibawa yang sudah disiapkan oleh Napoleon Bonaparte yang berisi kotoran manusia atau tinja yang berasal dari kamar mandi yang ada di kamar tahanan Napoleon Bonaparte. Saat itu juga Napoleon Bonaparte meminta untuk Muhammad Kece menutup mata dan juga menutup mulut, dan seketika itu tangan kiri dari Napoleon Bonaparte menjambak rambut Muhammad Kece dan langsung melumurinya dengan kotoran atau tinja tersebut ke muka dari Muhammad Kece yang sehingga membuat kepala Muhammad Kece terbentur begitu. Tak cukup di situ, terdapat juga terdakwa lain yang melakukan kekerasan kepada Muhammad Kece, di mana dalam dakwaan jaksa setidaknya ada 4 orang yang turut serta melakukan kekerasan, dan keempatnya juga saat ini sedang menjalani proses persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan. Atas insiden tersebut, Napoleon Bonaparte didakwa dengan pasal yang berlapis begitu, yakni pasal 170 ayat 2 ke 1 dan juga pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 351 KUHP junto pasal 51 KUHP. Begitu Mei, dan tadi juga dalam persidangan kalau Napoleon Bonaparte sebagai terdakwa merasa keberatan gitu dengan dakwaan yang disampaikan jaksa dan akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut yang akan disampaikan pada persidangan selanjutnya yakni Kamis 7 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu Mei. Ya baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Stok minyak goreng di Kota Manado mulai kembali tersedia setelah pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi. Seperti di salah satu supermarket di Manado, minyak goreng sudah kembali tersedia, namun harganya melonjak tinggi. Untuk kemasan 1 liter dibanderol dengan harga Rp30.000 dan kemasan 2 liter dibanderol dengan harga Rp60.000. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Kita laporkan bahwa minyak goreng pasca dicabutnya harga eceran tertinggi dari pemerintah, kebijakan head ini, minyak goreng itu supermarket besar yang ada di kota Manado. Di mana di salah satu supermarket di Kota Manado stoknya tersedia walaupun tinggal sedikit karena di rak tempat penjual minyak goreng ini sudah mulai berkurang stoknya. Di mana meski begitu harganya juga termasuk tinggi. Untuk 1 liter saja itu dibanderol seharga Rp30.000. Sementara untuk yang kemasan 2 liter harganya Rp60.000. Selain minyak goreng minyak sawit, ada juga dijual minyak kelapa. Memang harganya maksudnya minyak kelapa biasa harganya lebih tinggi, di mana per liternya itu dibanderol Rp40.000. Harga di supermarket ini justru lebih mahal dari harga yang di pasar tradisional, di mana di pasar tradisional harga per liter minyak goreng itu
tidak berebut karena tidak berebut. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus ke koneksi dengan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah minyak goreng kemasan, kini giliran minyak goreng curah yang langka di Pasar Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurut pantauan, stok minyak goreng curah di sejumlah lapak pedagang pasar di Pekabata kosong. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Pekabata, Mardan, mengatakan sejak satu minggu yang lalu, pasokan minyak goreng curah sudah tidak masuk ke pedagang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Kamarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Kamarudin. Terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun berada. Selamat sore. Dapat saya sampaikan bahwa setelah minyak goreng kemasan langka di Kabupaten Polewali Mandar, kini giliran minyak goreng curah juga langka di Pasar Sentral Pekabata, Kabupaten Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dari pantauan Tribun Sulbar, dari pantauan kami di lapangan bahwa stok minyak goreng di sejumlah lapak pedagang di Pasar Sentral Pekabata ini kosong. Artinya tidak ada distributor yang mengisi persediaan minyak curah di pasar tersebut. Salah satu pedagang Pasar Sentral Pekabata, Bapak Mardan, mengatakan bahwa kelangkaan ini terjadi sejak tanggal 15 Maret atau tepatnya hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Sejak saat itu minyak curah di Pasar Pekabata sudah mengalami kelangkaan atau persediaan minyak curah tidak pernah masuk sejak satu minggu terakhir. Bapak Mardan juga mengatakan bahwa sudah banyak beberapa pembeli yang datang ke lapaknya mencari minyak goreng curah, tetapi tidak mendapat karena stok minyak curah di lapaknya juga di sejumlah pedagang kosong. Untuk diketahui bahwa minyak curah ini banyak diminati oleh warga Polewali Mandar karena minyak goreng kemasan usai head harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah. Akhirnya minyak goreng kemasan ini harganya melonjak naik, jadi warga lebih pilih minyak curah. Untuk harga minyak goreng kemasan 2 liter di Pasar Sentral Pekabata dijual dengan harga Rp53.000. Sementara untuk minyak curah dalam satu minggu terakhir dijual Rp80.000 kemasan jerigen isi 5 liter. Namun menurut keterangan Nurmaliat, salah satu pedagang di Pasar Sentral Pekabata, juga mengatakan bahwa minyak goreng curah ini juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelum mengalami kenaikan harga minyak goreng curah ini, untuk kemasan jerigen isi 5 liter dia beli dengan harga Rp80.000. Tetapi untuk hari ini per tanggal 24 Maret 2022, harga minyak curah isi 5 liter ini dijual dengan harga Rp120.000. Jadi ada kenaikan signifikan dari akibat kelangkaan minyak goreng curah ini. Saya juga mewawancarai di lapangan salah satu pedagang gorengan di Kecamatan Polewali, Salmia, mengatakan bahwa dirinya sudah keliling mencari minyak goreng curah tetapi tidak dapat karena beberapa penjual minyak goreng di Pasar Sentral Pekabata dan sekitarnya itu tidak ada tersedia atau kosong. Untuk diketahui juga Tribuners bahwa distributor yang mengisi persediaan stok minyak curah di Pasar Sentral Pekabata ini diambil dari kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar juga, di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Makatakali, Desa Rea, Desa Duampanua, Dusun Rea.
Demikian yang dapat saya laporkan, Mei. Ya baik, terima kasih Kamarudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang Pasar Sentral Pekabata. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Selasa minggu lalu. Itu. Ada kita pindah ke tempat bahan kurang ada kosong. Terus terakhir sampai dengan harga 13. Terus yang terbesar dengan harga 28. Siap. Ya. Satu jerigen yang itu 5 liter dengan harga 80. Pasar kemarin hari Selasa orang sudah menjual 100 jerigennya. Keluar dari jerigen. Seorang warga di Jalan Siulan, Gang Leli 1, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, bernama Inyoman Airana, memproduksi Virgin Coconut Oil atau VCO, minyak kelapa murni di rumahnya. Ia memproduksi VCO ini dengan menggunakan cara yang manual. Airana mulai mencoba membuat VCO pada tahun 2011 saat ia didiagnosa menderita penyakit mah akut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Putu Supartika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Putu. Baik, terima kasih Mei dan saudara. Dapat saya sampaikan bahwa untuk saya sampaikan secara umum dulu terkait dengan minyak goreng, bahwa di Denpasar juga ada sedikit kelangkaan minyak goreng, di mana pada Rabu kemarin, tanggal 23 Maret 2022, salah satu distributor di Kota Denpasar menggelar pasar murah untuk minyak goreng curah, di mana saat pelaksanaan pasar murah tersebut, minyak goreng tersebut diserbu oleh puluhan orang warga, bahkan warga rela antri berpanas-panasan. Selain itu juga saat dibatasi, di mana satu orang warga hanya bisa membeli maksimal 17 kg minyak goreng, namun ada banyak warga yang mensiasatinya sehingga mendapat jatah minyak lebih dari 17 kg, di mana harga per kilogramnya yakni Rp15.500. Nah, untuk hal tersebut, maka kami dari Tribun Bali mewawancarai seorang warga yang membuat VCO, karena VCO ini dibuat oleh siapa, bisa dibuat oleh siapapun di rumah masing-masing asalkan ada kelapa. Jadi dari wawancara kami dengan Pak Nyoman Airana dikatakan bahwa untuk membuat minyak VCO ini caranya sangat mudah, yakni hanya dibutuhkan kelapa. Dengan perbandingan 10 kelapa menghasilkan kurang lebih 1 liter minyak. Jadi pertama-tama caranya ini kelapa itu dibelah, kemudian dipisahkan antara batok kelapanya dengan daging kelapanya, kemudian diparut. Setelah diparut, dituangkan air untuk pembuatan santan. Setelah itu santan dipisahkan dengan ampas, yaitu ampas. Kemudian setelah dipisahkan dari ampasnya, santan tersebut didiamkan, untuk kemudian santan tersebut akan berpisah antara air dengan santannya. Setelah itu, santan yang kental diambil, sementara airnya dikasih ternak. Nah, santan yang kental inilah yang kemudian dijemur dan dipermentasi selama kurang lebih 10 jam untuk menghasilkan VCO atau Virgin Coconut Oil. Pak Nyoman mengatakan bahwa selain untuk bisa digunakan sebagai minyak goreng untuk pribadi, VCO ini juga memiliki banyak kualitas untuk kesehatan. Hal ini terbukti di mana Pak Nyoman sendiri mulai usaha pembuatan VCO ini karena sang istri dulu tahun 2011 lalu menderita mah akut. Jadi setelah mencari di internet, ternyata salah satu obat yang bisa digunakan untuk meredakan mah akut ini adalah VCO. Bahkan saat itu sang istri sudah didiagnosis bahwa sang istri harus meminum obat selama hidupnya karena mahnya sudah benar-benar akut. Akhirnya setelah meminum VCO buatan dari Pak Nyoman sendiri, istrinya berangsur pulih dan bahkan sebulan kemudian istrinya bisa hamil dan beliau memiliki anak yang kedua. Selain itu, VCO ini juga bisa menjadi oleh Pak Nyoman sendiri digunakan sebagai salah satu usaha, karena setelah berhenti total dari pekerjaannya tahun 2021 lalu, kini beliau fokus untuk memproduksi VCO di rumahnya dengan menggunakan alat seadanya dan alat yang masih tradisional. Dalam sehari, beliau
bisa membuat sebanyak 6 liter VCO dengan menghabiskan 55 butir kelapa. Adapun untuk omset sendiri, yakni sebulan bisa mencapai 6 sampai 7 juta rupiah. Selain membuat VCO, bagian kelapa lainnya, semisal batok kelapa, juga digunakan oleh Pak Nyoman sendiri untuk membuat kerajinan tangan. Selain itu juga untuk arang, dan itu bisa dijual. Selain membuat VCO juga, Pak Nyoman juga membuat minyak tandusan atau minyak kelapa yang direbus. Menurut pengakuan Pak Nyoman sendiri, minyak kelapa ini memiliki keunggulan dibandingkan minyak sawit yang beredar di pasaran, di mana minyak kelapa ini bisa digunakan untuk memasak secara berulang maksimal 4 kali, sementara untuk minyak sawit sendiri hanya bisa digunakan untuk memasak sekali saja. Sehingga Pak Nyoman berharap agar masyarakat yang memiliki kelapa tidak juga bisa memanfaatkan kelapa yang ada di rumahnya untuk membuat minyak kelapa sebagai pengganti dari minyak goreng yang saat ini masih langka yang terjadi juga termasuk di Kota Denpasar sendiri. Demikian laporan kami, Mei. Terima kasih. Ya, terima kasih Putu dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang istri dan kerabatnya diduga dianiaya oleh keluarga suaminya. Dugaan penganiayaan ini terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Tak terima dengan kejadian itu, korban kemudian melapor dan meminta keadilan ke kepolisian setempat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Anung. Silakan Anung dengan laporan Anda. Oh iya, saat ini saya melaporkan dari Lampung Utara karena persoalan IDN atau korban awalnya ia datang ke rumah mertuanya pada malam hari. Kemudian di rumah mertuanya tersebut ia langsung dipukuli oleh suaminya dan keluarganya. Diduga ia mendapatkan keroyokan dari warga suaminya tersebut. Atas kejadian tersebut, sang istri langsung melaporkan ke Polres Lampung Utara dan saat ini masih melakukan penyelidikan oleh aparat pihak setempat. Demikian, rekan Mei. Ya baik, terima kasih Anung atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya mau minta keadilan atas perbuatan yang sudah dilakukan keluarga suami saya. Kami sudah dianiaya, kami tidak terima dengan perlakuan semua, kami dipukul sampai kayak nggak ada harga diri lagi kedatangan kami di sana. Padahal datang ke sana mau minta maaf disuruh suami saya. Jadi saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Iya. Saya nggak terima kalau diperlakukan seperti ini saya dan keluarga. Itu di mana pak kejadiannya? Di stadion, di rumah suami saya. Di rumah orang tuanya, karena kamu yang tinggal sana. Nah, itu kan adik ipar saya, bapak protokol itu, namanya Petario. Dia mukul ini. Dan narik-narik saya juga di dalam ruangan itu. Dia narik-narik saya, nunjuk-nunjuk saya, ngomongin saya, dan mukul adik ini, sepupu saya ini. Iya, selain bapak protokol, siapa yang mukul, Bu? Amal, itu ipar saya, kakak ipar saya. Dan lu jabat tekat di sini, dia kerja di pengadilan. Terus kalau ini satu lagi, kalau yang saya lihat ya, si Aga itu ponakan saya, anaknya si Amal. Terus suami saya, Gesman Ruby, dan si siapa Petario, itu yang saya lihat. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, seusai jeda sejenak tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya apa? Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin. Pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah ya, baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sejumlah mahasiswa dari PMII dan sopir truk bersama menjalankan aksi demonstrasi terkait kelangkaan solar pada Rabu 23 Maret. Uniknya, dalam demonstrasi ini mereka melakukan pawai dan iring-iringan truk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan. Dengan umbul-umbul PMII dan sejumlah spanduk yang melekat di sisi kanan dan kiri truk yang bertuliskan keluhan mereka soal kesulitan mendapatkan solar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zain. Baik, selamat sore. Kami dapat disampaikan beberapa mahasiswa dan juga sejumlah komunitas sopir truk di Kota Balikpapan melangsungkan unjuk rasa menggunakan metode pawai atau iring-iringan yang melibatkan kurang lebih 100 unit truk. Di mana untuk unjuk rasanya sendiri ini dimulai sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dan berakhir kurang lebih pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk operasi dari para pengunjuk rasa sendiri ini dimulai dari beberapa titik. Yang pertama dimulai dari lapangan Merdeka Kota Balikpapan, kemudian mereka bergeser ke depan gapura objek vital nasional milik Pertamina. Nah, mereka sendiri berkenan untuk masuk ke kawasan objek vital nasional sehingga bisa bertemu langsung dengan pemimpin ataupun general manager Pertamina, dalam hal ini Pertamina Mor Balikpapan. Namun dari pihak kepolisian membatasi ataupun memblokade jalan sehingga untuk akses lalu lintas pun tertutup. Nah, akibatnya dari iring-iringan tersebut ini membentang kurang lebih 200 meter ke belakang yang berbanjir dua baris sehingga menyebabkan untuk arus lalu lintas sempat terhenti, dalam hal ini sempat macet, dan kemudian mereka melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mereka terkait kesulitan mereka untuk mendapatkan solar subsidi di Kota Balikpapan. Sedikitnya ada 6 tuntutan yang mereka sampaikan ke pihak Pertamina. Yang pertama adalah melakukan penambahan kuota solar subsidi di Kota Balikpapan, di mana sebelumnya untuk tahun lalu kuota solar subsidi di Kalimantan ini ada 32 ton. Sementara untuk tahun ini memang berkurang. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian ataupun atensi utama dari para demonstran. Kemudian yang kedua, mereka menilai bahwa di Kota Balikpapan ada dugaan mafia solar yang mengakibatkan untuk kuota solar ini relatif lebih cepat habis. Padahal di dalam transaksi pembelian ini dibatasi maksimal 1 kendaraan 1 juta rupiah untuk sekitar kurang lebih 200 liter. Nah, mereka yang menuntut ini rupanya mereka tidak sempat untuk bertemu langsung dengan pihak kepolisian untuk menyampaikan keluhan mereka, tapi dari pihak Pertamina sudah mencoba menenangkan mereka dengan memberikan solusi ataupun jalan keluar. Yang pertama adalah kartu kendali yang digunakan oleh pihak SPBU untuk mengontrol kendaraan supaya tidak ada kendaraan dengan plat nomor yang sama ataupun dengan
nomor mesin yang sama untuk melakukan pengisian berulang kali. Karena memang untuk satu hari dalam 24 jam, untuk satu kendaraan diperbolehkan satu kali saja. Kemudian yang kedua, dari pihak Pertamina sendiri sudah berkirim surat kepada Wali Kota Balikpapan yang kemudian diteruskan kepada BPH Migas untuk dilakukan penambahan kuota, khususnya kuota solar subsidi di Kota Balikpapan. Dan yang terakhir, solusi terakhir yang ditawarkan dari pihak Pertamina sendiri adalah melakukan penambahan SPBU, titik SPBU baru di Kota Balikpapan, karena mengingat di Kota Balikpapan untuk SPBU yang menyalurkan distribusi solar subsidi ini hanya 4 dari 13 SPBU yang ada di Kota Balikpapan. Sebagai informasi, dari pihak Pertamina juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini sudah disalurkan over kuota sebesar 23%, di mana untuk secara angka ada 27.000 kiloliter yang disalurkan. Nah, ternyata dari 27.000 kiloliter itu masih belum mengakomodir seluruh sopir truk sehingga menekan antrean. Untuk permintaan dari sopir truk sendiri adalah bagaimana Pertamina bisa menuntaskan antrean yang ada di Kota Balikpapan supaya tidak menguras banyak waktu dan juga menguras biaya ketika menunggu. Karena pengakuan dari beberapa sopir truk, untuk sekali menunggu ini mereka menghabiskan kurang lebih 3-4 hari di SPBU dan mengantri, dan itu pun mereka harus mengeluarkan biaya kurang lebih 1.200.000 seminggu di luar biaya pembelian solar subsidi. Sehingga diharapkan untuk kedepannya ada solusi yang bisa ditawarkan dari pihak Pertamina dan juga pemerintah Kota Balikpapan terkait kelangkaan ataupun kesulitan mendapatkan solar subsidi. Seperti itu, Rekan-rekan. Baik, terima kasih Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejaksaan Negeri Singkawang bersama pemerintah Kota Singkawang dan sejumlah instansi terkait lainnya memusnahkan berbagai barang bukti dari puluhan perkara di Kota Singkawang. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Beberapa barang bukti yang dimusnahkan meliputi obat-obatan, minuman keras, petasan, hingga narkotika. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rizky Kurnia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rizky. Halo, baik Mei dan juga Tribuners. Kami sampaikan memang Kejaksaan Negeri Singkawang dipimpin langsung oleh Kejari Singkawang, Bapak Edwin Kalampangan, bersama Wali Kota Singkawang, Cai Cumi, dan perwakilan instansi terkait lainnya, seperti pengadilan, Rubasan, kemudian ada BNN, Polres, dan Kodim, secara bersama-sama memusnahkan sejumlah barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Nah, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari 54 perkara, seperti narkotika, kemudian perjudian, pencurian, penganiayaan, kemudian ada perkara tindak pidana perlindungan anak, perkara tindak pidana perlindungan konsumen, dan perkara terkait kesehatan. Nah, berbagai barang bukti yang dimusnahkan tersebut diantaranya ada 131 gram lebih sabu, kemudian ada puluhan handphone, kemudian puluhan botol miras, ratusan butir obat-obatan, kemudian ada makanan ringan dan barang lainnya seperti petasan dan juga pakaian. Nah, beberapa barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar, kemudian juga dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan kimia, dan ada juga yang dihancurkan dengan martil. Nah, menurut penuturan dari Kajari Singkawang, pemusnahan barang bukti yang telah inkrah ini merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dan ini juga merupakan upaya dari Kejaksaan Negeri Singkawang sebagai proses akhir perkara tindak pidana hingga tuntas. Ia juga menerangkan dari 54 perkara tersebut dinominasi oleh perkara narkotika sebanyak 37 perkara. Kemudian baru diikuti perkara-perkara lainnya seperti perjudian dan juga pencurian.
Nah, dari Wali Kota Singkawang sendiri memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Singkawang atas proses pemusnahan berbagai barang bukti tersebut. Ia juga menyoroti banyaknya perkara narkotika yang mendominasi perkara-perkara di Kota Singkawang ini. Dan menurutnya hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah. Ia juga meminta orang tua masyarakat untuk membantu mengawasi anak-anak mereka sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkoba, begitu Mei. Tadi ada 54 perkara tindak pidana, diantaranya 37 dari tindak pidana narkotika, 7 dari perjudian, lalu sebagian lainnya dari pencurian, penganiayaan, juga Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 1951 untuk farmakon dan lain sebagainya. Ini merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana di situ diputuskan untuk dimusnahkan. Jadi dimusnahkan itu dalam artinya sudah tidak bisa dipakai lagi, bisa tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini adalah upaya kita melakukan pelaksanaan proses penegakan hukum sebagai dari proses akhir dari proses penanganan perkara tindak pidana sehingga menjadi tuntas selain dari eksekusi badan, biaya perkara maupun denda dan lain sebagainya. Sebuah pohon besar tumbang dan menutupi Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon pada Rabu pagi. Pohon itu tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari hingga pagi ini. Akibat adanya pohon tumbang tersebut, lalu lintas pun menjadi terhambat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, Mei dan Tribuner, selamat sore. Dapat dilaporkan bahwa peristiwa terjadinya pohon tumbang di Kota Ambon, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, terjadi pada Rabu 23 Maret 2022. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur saat bertiup angin kencang sehingga pohon besar yang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa pengendara. Pantauan tribunambon.com di lokasi, salah satu di antara korban terluka cukup parah hingga tidak sadarkan diri. Dilaporkan ada dua orang pengguna jalan yang menjadi korban dan keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu yang hampir tertimpa dilarikan atau dipulangkan ke rumahnya. Tidak hanya itu, Tribuners dan juga Mei. Akibat pohon tumbang tersebut arus lalu lintas dari arah kota Ambon menuju Jalan Jenderal Sudirman. Begitu juga sebaliknya tersendat sementara. Diketahui hujan lebat yang disertai angin kencang menerjang kota Ambon sejak Selasa malam. Cuaca ekstrim itu muncul sekitar pukul 10 hingga Rabu pagi kemarin. Kami juga telah menghimpun identitas dari korban yang menjadi yang tertimpa pohon, maksud kami. Pohon tumbang tersebut, pohon tumbang di Jalan Jenderal Sudirman itu memakan tiga orang korban. Salah satunya berinisial AL, umur 28 tahun warga Stain, Negeri Batu Merah, dan SA, umur 29 tahun warga Hativé Kecil, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon. Kasat Lantas Polresta Ambon, Kompol Senja Pratama, menyebutkan dari keterangan Alwin Latua, awalnya korban mengendarai sepeda motor Supra dengan nomor polisi 3759 bersama istri dan anaknya. Untuk saat berada di turunan Jalan Jenderal Sudirman, korban sempat melihat pohon yang berada tepat di depan Cafe Redstone perlahan tumbang. Namun korban tidak sempat untuk menghindar dan korban pun tertimpa pohon bersama istri dan anaknya. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kota Ambon akan menebang pohon-pohon yang sudah tak layak di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sekretaris Kota Ambon, Agus Tririmasi, mengatakan akan melakukan pengecekan dan pemotongan pohon tumbang akan ditangani tiga dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD. Lanjutnya, pemotongan pohon tak bisa sembarangan dan perlu dipertimbangkan, mengingat pohon berfungsi sebagai sumber air juga membuat rindang dan menyejukkan kota. Rini masih berharap tak ada yang memanfaatkan musibah yang terjadi dan saling menyalahkan. Sebelumnya, memang pohon ini sudah banyak beberapa kali ya, dalam satu bulan terakhir ini sudah beberapa kali pohon tumbang di Kota Ambon. Terakhir terjadi sebelum kemarin itu tanggal 24 Februari 2022. Begitu, Mei.
Ya baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Rencana relokasi pemukiman di tepi Sungai Kurau Bangka Tengah yang memisahkan antara Desa Kurau Barat dan Desa Kurau Timur tinggal menghitung hari. Saat ini, Sungai Kurau menjadi akses lalu lintas kapal-kapal milik nelayan setempat. Sebagian besar rumah di pemukiman tepi sungai itu dibangun menggunakan kayu dan papan yang kini terlihat sudah lapuk dan rentan roboh sewaktu-waktu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Ya, halo. Baiklah, selamat sore pemirsa Tribuners dan rekan Mei. Memang benar bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana akan merelokasi pemukiman kumuh milik warga yang bertempat di tepi Sungai Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui bahwa Sungai Kurau tersebut memang merupakan sungai yang memisahkan dua desa, yaitu Desa Kurau Barat dan Desa Kurau Timur. Nah, diketahui ketika air pasang, sungai-sungai tersebut sering meluap sehingga pemukiman-pemukiman di sekitarnya itu sering terendam banjir. Selain itu, perlu saya sampaikan juga bahwa sebagian besar rumah yang berada di lokasi tersebut memang penggunaannya dibuat di lokasi tersebut. Selain itu, terlihat juga bahwa bangunan rumah memang sudah tampak kumuh dan bahan konstruksi berupa kayu dan papan gas tempat untuk berencana memindahkan pemukiman tersebut ke tempat yang lebih layak. Menurut salah satu warga, pihak tempat baik itu kepada Bupati Bangka Tengah ataupun kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dia mengatakan masyarakat setempat sudah setuju untuk dipindah karena menyadari bahwa rumah yang ditempatinya selama ini dibangun di atas tanah milik pemerintah. Dan dirinya berharap ada rumah pengganti yang beberapa warga lainnya sudah menempati lokasi tersebut sudah cukup lama. Bahkan ada yang secara turun-temurun menempati lokasi itu, bahkan ketika lokasi tersebut masih berbentuk hutan besar dan rawa-rawa. Selain itu, warga lainnya, Badrul, mengatakan bahwa pihaknya siap pindah kapanpun asalkan rumah pengganti namun memang berdasarkan hasil pantauan kami di lokasi sampai saat ini belum ada aktivitas pembangunan di lahan baru yang akan dijadikan pemukiman bagi warga setempat. Perlu saya sampaikan juga bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk Kabupaten Bangka Tengah mengatakan setidaknya ada 103 rumah yang akan direlokasi dari tepi Sungai Kurau tersebut, di mana masyarakat yang akan direlokasi nantinya akan dipindah ke lahan seluas 4 hektar yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Selain itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan mengatakan bahwa rencana relokasi tersebut akan dilakukan pada tahun ini, namun memang masih menunggu ataupun masih mengurus surat persetujuan resmi dari pemerintah pusat sehingga proses eksekusi ataupun pembangunan belum bisa dilakukan. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih Arya Bima atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kalau musim-musim hujan di daerah sekitar sini memang banjir ya, Pak? Kalau musim hujan itu tidak ada air besar. Yang tidak apa? Kalau musim pasang gitu, Pak? Ya, musim pasang aja. Jadi mengganggu aktivitas lah. Soalnya pasangnya itu bukan sedikit. Sampai sana rumah orang kerendam. Okay. Nah. Jadi kalau memang disuruh pindah nggak apa-apa lah, Pak ya. Karena memang apa udah... yang penting ada tempat. Nah, mau kita pindah? Kapanpun siap, Pak ya. Ya. Yang penting tempat barunya udah ada. Yang penting tempat ada, itu aja kita minta. Soalnya kemarin kan sudah setuju kita tanda tangan.
Sejumlah warga desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, bersengketa lahan HGU dengan pihak perusahaan sawit setempat. Atas sengketa lahan perkebunan sawit tersebut, warga melakukan audiensi ke DPRD Kapuas Hulu. Atas saksi tersebut, pihak pemerintah daerah Kapuas Hulu akan melaksanakan mediasi persoalan antara masyarakat dengan perusahaan sawit tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahirul. Oke, terima kasih rekan saya Mea. Baiklah, saya akan melaporkan bahwa telah terjadi sengketa lahan antara masyarakat desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Ilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan pihak perusahaan sawit yang ada di lokasi tersebut terkait izin HGU. Ya, memang beberapa waktu lalu sejumlah masyarakat melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang disambut langsung oleh Ketua DPRD dan pihak pemerintah untuk berupaya melakukan mediasi persoalan sengketa izin HGU tersebut. Namun hasil dari mediasi tersebut pihak DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan menjadwal kembali pihak perusahaan dan pihak masyarakat untuk sama-sama membahas hal tersebut, duduk satu meja tentunya dengan harapan supaya persoalan tersebut segera diselesaikan. Nah, namun hingga saat ini memang belum ada kejelasan pasti dari pemerintah daerah Kapuas Hulu dan DPRD terkait jadwal pemanggilan. Namun informasi yang kami terima di lapangan bahwa akan ada jadwal pemanggilan itu tanggal 28 Maret 2022. Nah, terkait persoalan tersebut bahwa memang sering terjadi terutama di daerah Kecamatan Silat Ilir terkait sengketa lahan perkebunan sawit, terutama izin HGU, bukan hanya di daerah desa Bukit Penai saja, tapi memang ada beberapa desa lain yang juga berkonflik dengan pihak perusahaan. Memang menurut keterangan dari sejumlah warga setempat ketika melakukan audiensi di DPRD bahwa pihak perusahaan memang mengklaim bahwa mereka sudah menggantungi izin HGU. Namun ketika ditanya oleh pihak masyarakat, namun mereka tidak mau menunjukkan izin-izin HGU tersebut. Nah, saat ini lahan-lahan perkebunan sawit yang menjadi sengketa tersebut bahwa sawitnya sudah siap panen, namun hingga saat ini kesepakatan dari masyarakat dan pihak perusahaan bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk panen. Namun ada beberapa informasi yang diterima bahwa pihak perusahaan sedikit demi sedikit memulai memanenkan lokasi yang sengketa. Nah, maka dari itu masyarakat melakukan audiensi ke pemerintah daerah Kapuas Hulu dan DPRD untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena diharapkan agar tidak ada terjadi konflik yang berpanjangan sehingga diharapkan supaya pihak perusahaan tidak memanenkan sawit yang sudah siap dipanen. Nah, lahan yang sengketa tersebut menurut keterangan dari pihak desa bahwa seluas sekitar 6.000 lebih hektar yang saat ini memang masih menjadi sengketa. Begitu rekan saya Mia. Ya baik, terima kasih Sahirul atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kepala dusun setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Seperti apa Pak? Masalah kita terkait dengan kebun yang berada di wilayah desa Bukit Penai. Ya. Itu masalahnya. Pihak usaha atau masyarakat. Jadi selama ini kita sudah beberapa kali
pertemuan dengan Kapolsa belum ada titik terangnya, Pak. Belum ada keputusan, itu masalahnya. Terkait apa itu, Pak? Terkait lahan yang berada di Desa Bukit Penai, lahan sawit. Itu. Nah, sebetulnya lahannya memang lahan perusaha, tapi tanahnya tanah warga. Oke. Kita dalam lingkungan transmigrasi kita punya peta, tapi di tanah mereka itu mau dijadikan HGU mereka. Kita nolak. Udah, saya belum keluar, Pak, HGU. Belum keluar. Tapi kata mereka udah ada. Itu oknum basah dari mereka untuk nakut-nakut masyarakat tadi. Berapa luasan, Pak? 600 hektar. Itu terdiri dari kas desa, tanah KB, tanah kuburan, fasilitas umum, fasilitas gereja. Fasilitas pemerintah itu ada di situ semua. Fasilitas desa itu ada di situ semua, termasuk sudah kita tanam sawit, tapi jadikan katanya tadi untuk HGU mereka. Maka kita tetap menolak hal seperti itu. Maka kami minta bantu si pihak diwan. Pak, selama ini sudah pernah melakukan panen atau apa gitu, Pak? Pernah, Pak. Pernah. Kami menutup tanggal 29 bulan 10. Kami tutup dan kami panen. Nah, sekarang setelah berjalan tanggal 14 kemarin bulan Maret 2022 ini mereka panen pula usaha. Maka kemarin kita ngambil kebijakan dengan kepala desa untuk menenangkan diri ke. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, yeah. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi panggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. Itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Penipuan bermodus mengirim paket dengan sistem COD terjadi di Kota Metro Lampung. Diduga ada sejumlah warga yang menjadi korban pengiriman paket yang ternyata hanya berisi teh celup. Seorang korban yang merupakan pengusaha laundry terpaksa rugi Rp116.000 lantaran pegawainya membayar paket COD tersebut kepada kurir ekspedisi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Indra Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Indra. Ya, jadi Mei dan Tribuners, aksi penipuan dengan sistem COD ini terjadi tepatnya hari Senin lalu yang menyasar sejumlah laundry di Kota Metro. Nah, aksi ini diketahui setelah salah satu staf dari laundry Star Clean yang dimiliki oleh Besi ini membayar biaya kurir dan biaya paket. Namun ternyata setelah menghubungi bosnya, menghubungi Desi, ternyata bosnya tidak pernah memesan sama sekali paket yang diterima oleh stafnya. Lalu saat dibuka ternyata isinya hanya satu teh celup. Kemudian karena tergabung dalam grup WA di laundry, ternyata selain Desi, ternyata ada 5 tempat laundry lagi yang dikirimi hal serupa. Namun beberapa tempat lain menolak karena merasa tidak menerima atau tidak pernah memesan paket yang dikirimkan ke laundry. Nah, uniknya nama dan alamat ini sama persis dengan sang pemilik, sehingga pemilik atau penerima paket itu bingung gitu, dari mana
si pengirim ini bisa mendapatkan alamat dan nama yang sama serta nomor handphone yang sama. Nah, setelah ditelusuri oleh pemilik, ternyata pengirim dari nomor resi itu dicek dari Yogyakarta. Nah, demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik laundry. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu kurang lebih jam 2 siang ya. Kejadiannya, itu ada paket dari sebuah ekspedisi ya. Dari JNT untuk nganterin paket dengan pembayaran COD, sistem COD. Nah, karena saya lagi nggak di tempat, kebetulan nganternya bukan ke Almas yang menerima karyawan, karena mereka nggak konfirmasi ke saya sebelumnya, dilihat nama, nomor HP dan alamatnya sudah betul, jadi langsung mereka terima dan dibayar senilai Rp117.000. Nah, setelah itu baru mereka konfirmasi ke saya. Baru telepon ke Mbak. Setelah konfirmasi, saya cek, saya nggak pernah merasa pesan barang itu, teh liming tea isinya. Nah, setelah dibuka benar itu teh celup satu biji dengan itu apa namanya biaya COD-nya Rp46.000. Nah, setelah itu mau diretur tapi ditolak, ada penolakan dari pihak kurir ya, dikarenakan memang sudah terimpun datanya, jadi memang tidak bisa dikembalikan gitu. Nah, ternyata dari grup laundry kami ada grup gitu kan, laundry sekota metro, untuk konfirmasi siapa saja yang mendapatkan paket tersebut, paket misterius. Ternyata ada dari beberapa teman-teman. Akses Jalan Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang 4 Pengaron kebanjiran pada Rabu 23 Maret. Muhammad Ikra, jurusita pengadilan agama kelas 1B Martapura, menjadi salah seorang korban banjir yang gagal mengirimkan rilis atau surat panggilan kepada para pihak. Karena kondisi tersebut, Ikra terpaksa menunggu air banjir surut dan jalan raya dapat kembali diakses. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Mukhtar Wahid, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Mukhtar. Terima kasih, Mai. Baik, terima kasih, Mai. Dapat melaporkan dari Kabupaten Banjar. Saat ini Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dilanda banjir ya. Sekarang banjir sudah mengarah ke ibu kota ya, di Kabupaten Banjar, yaitu Martapura. Istanbul, Martapura. Nah, Simpang 4 hari ini tadi saya konfirmasi yang sebelumnya seperti yang Anda lihat di layar itu, banjir saat ini sudah surut terkini ya, dan air sudah mengarah ke wilayah ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, seterusnya sampai ke wilayah Banjarmasin daerah hilir. Mai. Nah, kemudian benar ya, ada beberapa terkendala ya dengan banjir itu, yaitu jurusita diantaranya yang ingin mengantarkan rilis ke wilayah para di wilayah Pengaron, kemudian di wilayah Sungai Pinang dan di wilayah Kecamatan Simpang 4 terdampak, Mai, dengan banjir itu, Mai. Dia berusaha menaiki truk ya, yang dari bambu disusun, kalau di sini disebut anu itu anting namanya, baslok anting. Nah, itu dia sempat jalan tapi kemudian balik kanan karena airnya dalam. Demikian, Mai, yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan dalam kebencanaan banjir, Mai. Terima kasih, Mai. Ya, baik. Terima kasih, Mukhtar, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polsek Tambora mendata sejumlah remaja yang ada di wilayah hukumnya untuk antisipasi tawuran saat bulan puasa Ramadan. Kapolsek Tambora, Kompol Rosana Albertina Labobar, mengatakan pihaknya sudah memetakan titik rawan tawuran. Setelah dipetakan, Kompol Rosana mendatangi lokasi tersebut untuk membina para remaja yang berpotensi melakukan tawuran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Miftahul.
Baik, rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Saya bisa menjelaskan bahwa sesuai dari instruksi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, bahwa seluruh Kapolsek harus bisa meminimalisir atau mengantisipasi pada saat bulan puasa 2022 mendatang ini. Karena memang para remaja ini terkadang menjadi pemicu-pemicu tawuran yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya pada saat pembangunan sahur. Kemudian Polsek Tambora sudah bergerak cepat lebih dulu untuk melakukan pendataan dan pembinaan, di mana para remaja yang usianya masih belasan tahun ini dilakukan pencatatan namanya, kemudian diambil sidik jarinya dan juga diberikan pengarahan. Apabila para remaja ini masih tetap nekat untuk melakukan aksi tawuran, maka proses Tambora tidak akan segan-segan melakukan proses secara hukum yang berlaku. Karena memang aksi-aksi tawuran ini sudah sangat meresahkan, khususnya pada saat bulan puasa Ramadan nanti. Kapolsek Tambora ini memberikan arahan kepada para remaja yang berada di kawasan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Nah, nantinya malam ini juga Kapolsek Tambora akan kembali berkeliling lagi ke wilayah lainnya untuk memberikan imbauan yang sama. Begitu rekan saya dan sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Miftahul Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan anak yang tinggal di pengungsian darurat di lereng Semeru, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, mengikuti Sekolah Alam Raya pada Rabu 23 Maret 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari Festival Literasi Semeru atau FLS 2022 yang digagas Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan milad ke-38 UM Surabaya yang menjadikan Semeru sebagai ikon dan pusat kegiatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya, Sulfi Sofiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sulfi. Terima kasih. Saya laporkan dari Surabaya. Sekolah Alam Raya ini kolaborasi UM Surabaya dengan warga lokal Semeru yang telah lama memiliki konsep sekolah alam. Kali ini UM Surabaya mengajak siswa yang biasa mengikuti sekolah formal di tingkat SD dan SMP yang tinggal di posko pengungsian untuk mengikuti sekolah alam. Dengan kegiatan Sekolah Alam Raya ini dibagi dalam beberapa pos. Pos pertama mereka diajari tentang krisis lingkungan lewat storytelling dengan melibatkan mahasiswa. Kedua, siswa diajak menggambar di alam langsung dengan inspirasi alam, dan pos terakhir, dilakukan penanaman sayuran. Selain Sekolah Alam Raya, serangkaian kegiatan juga dilakukan seperti pameran anggrek virtual, pemeriksaan kesehatan, hingga lomba fotografi. Tercatat, sejak bencana di Semeru, UM Surabaya sudah terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan, dalam baik psikososial, edukasi, kesehatan, dan agenda-agenda lainnya. Demikian, rekan Mei. Ya baik, terima kasih Sulfi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Project Director FLS 2022 berikut tayangannya untuk Anda. Sekolah Alam Raya ini kolaborasi antara kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan warga lokal ya, yang sebenarnya sudah lama punya konsep sekolah alam, dan kami coba masuk dengan konsep-konsep baru gitu. Dan ini merupakan serangkaian acara-acara sebelumnya. Jadi kami bersama mahasiswa sebenarnya pasca erupsi sudah terlibat langsung dalam acara edukasi. Nah, momentum hari ini adalah momentum mengajak siswa kita, murid kita yang biasanya bersekolah sekolah formal untuk lebih dekat dengan alam, dengan berbagai macam model pembelajaran yang baru begitulah paling enggak. Dan harapannya paling enggak mereka lebih tahu secara teoritis dan praktisnya begitu. Mereka dalam kegiatan ini diajarin apa aja, Mas? Diajak ngapain aja? Jadi kami bagi menjadi beberapa pos ya. Pos pertama itu kaitannya dengan bagaimana mereka diajari tentang krisis lingkungan. Krisis lingkungan disampaikan dengan metode storytelling melalui cerita-cerita pendek, melalui cerita-cerita fabel dan lain-lain. Nah, itu nanti dipraktekkan oleh
teman-teman mahasiswa. Nah, itu menurut kami cukup mengena karena suasananya di alam dan medianya cukup efektif. Menyambut datangnya bulan suci, para pemuda yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Kampung Arab atau PPKA Tanjung Selor kembali mengagendakan berbagai kegiatan menarik seperti pawai obor dan pasar Ramadan. Salah satunya mulai tampak memasang ornamen aksesoris lampu di pedestrian tepian Taman Sungai Kayan. Tak hanya itu, menyambut bulan puasa pada tahun 2022, PPAK akan membuka pasar Ramadan dari sepanjang Jalan Sudirman hingga Kampung Arab. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Georgie. Ya, halo, selamat malam, rekan-rekan Tribuners. Hari ini tadi saya baru melakukan kunjungan di persiapan pasar Ramadan di Kampung Arab, tepatnya di Jalan Sudirman, di mana Persaudaraan Pemuda Kampung Arab kembali lagi hadir di tengah-tengah masyarakat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun beberapa persiapan seperti menyiapkan ornamen-ornamen lampu hias di pedestrian tepian Sungai Kayan, kemudian beberapa meja yang akan digunakan sebagai tempat pasar Ramadan yang hari ini juga sedang dipersiapkan. Menurut pengakuan dari Hairil Anwar selaku Ketua Persaudaraan Pemuda Kampung Arab, bahwa sudah lama tidak adanya kegiatan pasar Ramadan yang ada di setapak ataupun sekitar jalan di Jalan Sudirman yang berdekatan Kampung Arab karena efek pandemi COVID-19 sudah berjalan 3 tahun ini. Menurutnya kegiatan ini bisa juga membantu kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun keberkahan bersama, maksudnya sosialisasi di sini adalah adanya antar umat beragama saling rukun dan saling bekerja sama menikmati hari demi hari setelah melakukan aktivitas dan bisa berbaur lagi di satu tempat yaitu pasar Ramadan yang di mana banyak produk-produk yang dijualkan seperti makanan khas dari Kabupaten Bulungan, kemudian makanan khas Arab yang disampaikan Hairil Anwar di daerah tersebut, begitu banyak yang menikmatinya. Adapun juga selain ornamen lampu hias yang akan mengintari di sekitaran Kampung Arab dari Jalan Sudirman hingga Dermaga Pelabuhan Kayan 3, ada juga kegiatan bernama Pawai Obor yang rencananya dilaksanakan di tanggal 1, dan juga ada kegiatan berupa beduk sahur yang dilaksanakan nanti selama satu bulan penuh di sekitaran Jalan Kampung Arab. Adapun rencana yang akan dihadiri nanti pada peresmian pasar Ramadan yang ada di Kampung Arab yang berjalan di Sudirman, ada Bapak Bupati maupun Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Meskipun sampai saat ini di Kabupaten Bulungan masih PPKM level 3, pihaknya yakin bersama masyarakat di Kampung Arab bisa kembali lagi adanya acara tahunan ini yang boleh dirasakan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Kemudian dari pihak Disperindakop mengatakan pasar Ramadan yang sampai saat ini juga belum ada konfirmasi terbaru apakah akan dilaksanakan atau tidak, nantinya masih dikomunikasikan oleh pihak dinas terkait maupun UPT Pasar Induk Tanjung Selor, termasuk persiapan pasar Ramadan yang di Kampung Arab. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Georgia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Persaudaraan Pemuda Kampung Arab. Berikut tayangannya untuk Anda. Ceritakan Bang mengenai persiapan menyambut bulan suci Ramadan ini, ornamen-ornamen yang akan menghiasi Kampung Arab ada berapa nih, Bang?
kalau untuk item aksesoris kampung Ramadan ada sekitar sampai 12-an lah kali ya. 12 ya. Ya, untuk yang besar-besar. Mm. Itu di luar yang kecil. Yang kecil-kecil itu macam ketupat atau segala macam itu sekitar ratusan, mm-hmm. hampir 200 sampai 300-an. Mm-hmm. Dan ditambah lagi ya seperti ini. Terus ada lop yeah. Ramadan Karim. Mm-hmm. Bintang, bulan bintang yang terus yang kita hiasi di malam hari itu ada bulan bintang, terus masih banyak lah yang berbau nuansa religi. Yeah. Bedanya sedikit sih, artinya bedanya cuman kita menghiasi pohon sebanyak hampir 100 pohon yang ada di depan Kampung Arab yang di tepian Sungai Kayan. Hmm. Dari Pelabuhan Pesok sampai ke ujung Kampung Arab. Hmm. Itu sejumlah prajurit TNI dari Batalion Infanteri 711 Raksatama mengikuti latihan bela diri militer. Kegiatan itu berlangsung di lapangan markas Yonif 711 Raksatama, Jalan Emi Sailan, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Latihan bela diri itu dilakukan sejak 21 Maret hingga 31 Maret 2022. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Palu, Moh Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Salam. Baik, terima kasih rekan Mei dan tribuner sekalian. Benar sekali, sebanyak 120 prajurit Batalion Infanteri 711 atau Yonif 711 Raksatama mengikuti latihan bela diri. Kegiatan itu berlangsung di lapangan markas Yonif 711 Raksatama di Jalan Emi Sailan, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kasih Intel Brigif 22 Otamanasa Kodam 13 Merdeka, Kapten Infanteri Heri Bagus Prabowo menuturkan, latihan bela diri militer diikuti sebanyak 4 kompi. Personel yang mengikuti kegiatan uji siap kemampuan Batalion Infanteri 711 Raksatama berjumlah 120 orang dilaksanakan personel korum terdiri dari 4 kompi. Ia menyebutkan kedatangannya ke markas Yonif 711 Raksatama sebagai pengawas dan evaluasi kegiatan uji siap kemampuan di Batalion Infanteri 711 Raksatama. Kegiatan ini setiap 3 bulan sekali, tujuannya untuk menguji kemampuan prajurit Yonif 711 Raksatama dikaitkan dengan tugas ke depan. Kapten Heri Bagus menyebutkan kegiatan uji siap kemampuan tersebut terdiri dari 6 materi berbeda. Untuk kegiatan uji kali ini ada 6 materi, yakni baris berbaris, kesegaran jasmani, bela diri militer, lintas medan, renang militer, dan latihan menembak. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan prajurit Yonif 711 Raksatama untuk kepentingan melaksanakan tugas ke depan. Nantinya uji siap kemampuan tersebut berlangsung hingga 31 Maret 2022 mendatang. Tim penguji sendiri dari 2 satuan, yakni Korem 132 Tadulako diwakili Kepala Hub Korem dan Tim Brigada, dan juga diketahui Batalion Infanteri 711 Raksatama merupakan batalion infanteri yang berada di bawah komando Brigif 22 Utamanasa Kodam 13 Merdeka. Markas satuan itu berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan Batalion Infanteri 711 Raksatama merupakan satuan tempur di jajaran Kodam 13 Merdeka, rekan Mei. Ya, terima kasih, Salam, atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapten Infanteri Heri Bagus Prabowo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kedatangan kami ke sini adalah sebagai pengawas dan evaluasi kegiatan uji siap kemampuan di Batalion 711 Raksatama. Baik, untuk kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan setiap 3 bulan sekali. Ya, tujuannya untuk menguji kemampuan prajurit Yonif 711 Raksatama ya, dikaitkan dengan kegiatan tugas ke depan. Untuk kegiatan uji ini ada 6 materi. Yang pertama adalah PBB, baris berbaris. Yang kedua melaksanakan garjas, kesegaran jasmani. Yang ketiga melaksanakan kegiatan bela diri militer. Yang keempat melaksanakan lintas medan. Yang kelima melaksanakan renang militer. Yang keenam melaksanakan menembak. Personel yang melaksanakan kegiatan uji siap kemampuan Batalion Infanteri 711 Raksatama sejumlah 112 orang
dilaksanakan oleh personil Korum terdiri dari 4 kompi. Dengan harapan kegiatan uji siap kemampuan ini melatihkan dan menguji kemampuan prajurit Yonif 711 Raksatama untuk kepentingan melaksanakan tugas ke depan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!